kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kwe Hai Peng, Kwe Peng Yu, Tache Hao. Kepada teman-teman masyarakat India, Navande Kha Dalikire. Dan kepada seluruhnya, apa khabar semua? Cara inilah indahnya hidup dan mentadbir negara bernama Malaysia. Naiklah harga minyak, naik harga tol. Ikat kaki tangan rakyat, tanya apa khabar, baik je lagi. Elok jadi pemimpin setara ni. Saya hormati sekalian perhimpunan kita hari ini. Maksudnya mudah, mengajak saya persilakan Datuk Chua Jui Ming. Perhimpunan kita hari ini mudah, saudara. Maksud kita ialah untuk melakukan pertemuan, mengajak rakyat seramai mungkin untuk berada di dataran Merdeka 28 hari bulan nanti. Dalam masa yang agak terhad ini, saya cuba bagikan dalam ucapan saya tiga segmentasi. Pertama sekali, saudara, saya nak menunjukkan betapa rakyat Malaysia telah berubah, betapa rakyat Malaysia telah memahami isu-isu semasa yang dibangkitkan, walau bagaimana cara yang dibangkitkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Yang kedua, saya akan menjawab saudara persoalan. Ramai orang tanya saya bila pilihan raya. Termasuk orang UMNO boleh mamai pergi tanya saya bila pilihan raya. Saya pandang atas bawah kau ni, biar betul kau UMNO. Kau tanya Dan nak bila pilihan raya. Jadi saudara, dan itu juga saya nak analisis. Malam ini saya nak bawa saudara mengkaji keyakinan bagaimana sebenarnya kita boleh menang. Orang tanya saya, Cikgu Bat, kita boleh menang atau tidak? Saya cukup optimis kali ini kita akan langkah bersama untuk masuk ke Putrajaya. Yang terakhir sekali, saya akan bentangkan di hadapan saudara mengenai bagaimana sebenarnya kenapa perlu bersih dan apa kewajipan kita untuk turun dalam perhimpunan bersih kali ini. Sesuai yang saya hormati sekalian, pertama sekali, pelbagai isu cuba dibangkitkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Bila tiba pilihan raya sekali lagi, sudah tentu kad lama isu perkauman dibangkitkan daripada segenap penjuru pelbagai isu perkauman. Saya tak boleh jawab semua, tapi saya nak jawab satu untuk menunjukkan saudara betapa sebenarnya hujah UMNO dan Barisan Nasional ini hujah lapuk dan mudah dipatahkan oleh rakyat Malaysia. Dikumpullah daripada segenap pegawai kerajaan, pensyarah, pelajar sekolah, pelajar universiti, pergi ke tempat membazir duit negara, nama dia BTN, Biro Tata Negara. Maka menyanyilah dia, anak kecil main api, menangis, menggugu-gugu. Dia kabarkan dekat orang, dia bagi tahu dekat semua orang, "Woi, jaga-jaga, sebab Melayu hilang kuasa dah ni." Sebab apa puncanya? Kerana Pakatan Rakyat tidak bertanding ikut kota kaum. Saudara, saya nak bagi tahu saudara apa sebenarnya maksud kota kaum itu. Pada tahun 2004, UMNO kuat atau tidak? Tidak. 2004, UMNO kuat atau tidak? Tidak. UMNO kuat, saudara. Batu nisan ada dua. Ditinggal keadilan, bukan batu nisan. Sekatal yang tinggalnya. Macam itulah kuatnya UMNO Barisan Nasional. Tapi bila Barisan Nasional kuat, apa jadi dekat jumlah kursi? Nak tengok kuasa politik Melayu, mesti tengok dekat parlimen. Berapa banyak kursi Melayu di parlimen, saudara? Ada 102 orang. Bila pilihan raya 2008, selara-selara yang saya mati sekalian, UMNO tak kuat, UMNO mampus, UMNO mencangut, masuk ICU dia. Tapi hakikatnya, adakah Melayu terjejas? Mari kita tengok jumlah ahli parlimen Melayu dalam parlimen Malaysia. 107 orang. Macam mana pula, saudara? Kata Melayu hilang kuasa, tapi ahli parlimen Melayu bertambah. Bagaimana ahli parlimen Melayu bertambah? Sebab Pakatan Rakyat tidak bertanding ikut kota kaum. Saya tunjuk dengan saudara supaya jelas isunya bukan perkauman. Contohnya Parlimen Teluk Kemang, daripada dulu Dr. Padman Aben jadi Menteri Kesihatan, sampailah last sekali apa namanya ni, Datuk Soti Naden jadi Menteri Kesihatan. Kursi itu katanya kota parlimen itu kota MIC. Kalau kita nak ikut, kalau kita nak hormat kota kaum, kita mesti letak India. Itu bagus, ikut hormat kota kaum. Selama ni kita pun terperangkap ikut kota kaum. Dia letak MIC, kita letak India. MIC menang, jalan India kita keduhum. Macam itulah biasanya. Tetapi persoalan, kalau kita tengok buku daftar pemilih, kaum mana paling tinggi? Kaum Melayu. Tapi kita tak ikut kota kaum, kita kata. Kita turun tanya orang India tahun 2008. Aneh. You betul-betul mesti India kah? You punya calon tak? Orang India kata, orang asli ke, Iban ke, Kadazan ke, kami tak kisah. Asalkan dia boleh lawan untuk rakyat, kami sokong dia tak rasuah. Akhirnya, kita tanya sahabat-sahabat Cina. Wahai orang Cina, adakah penting mesti orang Cina? Orang Cina kata, kami tak kisah. Asalkan dia boleh bantu rakyat, kami sokong.
Maka kita letak pada kali itu, saudara, calon kita di Negeri Sembilan pada ketika itu, Keadilan, letak Kamarul Bahrain. Tak ikut Kota Kaum. Lawan dengan Soti Naden. Sehari malam keputusan pilihan raya, nak umum 2000, malam tu gelap, bukan suasana gelap, yang mendongak pun kawan kita sama gelap. 2000 kawan India ni, nak dongak keputusan. Dia umum keputusan, Keadilan, calonnya Kamarul, kalahkan Soti Naden, calonnya MIC, saudara, dengan majoriti 1000 lebih. Orang India boleh bangkit, jerit Makal Sakti, seronok dongak orang India kalah. Makal Sakti! Saudara, kita pecah tembok perkauman. Kita tak bertanding di Kota Kaum. Tapi, sepatutnya marah siapa? Yang marah India lah. Ui, habis lah di Parlimen India. Tapi persoalannya, saudara, yang marah siapa? Tiba-tiba Melayu. Melayu UMNO, makcik wanita UMNO menangis tepi gigi pantai Polisen. Saya pun tanya, makcik apa menangis ni makcik? Pakcik mati ke petang tadi? Tak ada, ni lagi bosamnya kes. Apa jadi? Habis ketuanan Melayu, channel Ali habis. Ni ha, kalah Soti Naden, siapalah nak bela Melayu besok kan? Terus lagi yang saya mati sekalian, rakyat mudah faham, Bandar Tun Razak. Kita hantar, kalau ikut Kota Kaum, nak lawan MCA, mesti orang Cina. Tapi persoalannya, kita bukan hantar Tan Sri Khalid ni sebab dia Tan Sri atau sebab dia Melayu. Sebab kita memerlukan ada seorang orang cerdik ekonomi dalam Parlimen Malaysia. Lantas kita hantar Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid menang, tewaskan calon MCA. Cina MCA, dia MCA, dia pun seronok tengok MCA kalah. Dia kata, ini baru rasuah, patut kalah. Dia kata. Cina seronok tengok calon Cina kalah. Orang UMNO, flat Bandar Tun Razak, nak terjun bangunan, bunuh diri. Nak kuncah ni, gelap masa depan Melayu, brother. Kata, macam mana boleh gelap? Dia kalah Cina MCA, menang pula Tan Sri Khalid. Siapa nak bela Melayu? Habis Tan Sri Khalid tu tak Melayu. Tak, dia jauh. Saya yang saya mati sekalian. Sama juga di Kuantan. Fuzia Saleh tewaskan siapa dia? Fuah Kiau, Menteri Cina, MCA. Dr. Siti Maria, kawasannya memang banyak orang India. Kita letak Dr. Siti Maria bukan sebab dia Siti Maria namanya. Sebab dia kompeten, dia layak. Jadi berlawan dengan ketua wanita MIC. Orang India sendiri memilih secara dia ambil bendera PAS tu, sokong, seronok. Letak dekat Queen. Sama berkibar kain Tok Sami dengan kain bendera PAS tu laju. Seronok orang. Orang India seronok tengok MIC kalah. Dalam keadaan saudara, kita boleh tambah ahli parlimen Melayu yang patutnya menangis, yang banyak hilang kursi adalah orang India, yang banyak hilang wakil kalau ikut Kota Kaum adalah orang Cina. Cina tak kisah, India tak kisah, tapi tiba-tiba Melayu dibodohkan oleh UMNO dan Barisan Nasional menangis sebab apa? Hilang kuasa apa? Ahli parlimen Melayu bertambah. Saudara, ini membuktikan kalau UMNO lemah, mampus sekalipun, ia tidak ada kena-mengena dengan kuasa politik Melayu. Sesekali, saya faham. Bawa apa? Oh, isu tanah. Kita kena jaga ni tanah Melayu. Kalau nanti DAP menang ni, habis tanah Melayu ni. Acik kat Rembau, acik saya tu saudara. Pakcik ni duk Rembau. Saya tanya, pakcik yang sibuk sangat pertahan tanah Melayu ni, mana dia main tanah pakcik ni? Pakcik tak ada tanah dah, tanah rumah ni. Acik sewa. Kita orang Melayu ni, saudara. Saya sebut, kita orang Melayu ni banyak tengok benda lain. Kita tak tengok diri kita sendiri. 50 tahun UMNO perintah, itulah yang menjahanamkan hidup kita. Isu tanah bawah kuasa kerajaan negeri. Orang putih tinggalkan tanah reserve Melayu 4.37 juta hektar. Balik dia saudara, dia cari nak waris negara ni kat siapa yang perangai lebih kurang penjajah. Dia cari nampak UMNO. UMNO lebih kurang semdennya, dia bagilah UMNO kat negara ni. Lantas saudara, maka 3 juta hektar rekod sejarah orang putih serah ke UMNO. Sekarang tinggal berapa? Sekarang tinggal cuma saudara 3 juta hektar. Daripada 3 juta hektar tinggal 1.3 juta hektar, kurang daripada setengah. Yang paling banyak hilang tanah reserve Melayu mana? Johor. Itulah sebab kita kena lawan Cina DAP ni. Sebab apa? Tanah Melayu hilang di Johor. Abah kau bila DAP jadi Menteri Besar Johor? Rakyat faham. Ha? Dalam bab agama, kamu ingat dia boleh jaga agama? Ha? Yang berkokok isu ni antaranya Mahathir bin Mohamad muncul balik orang tua ni. Ha? Mahathir. Cara. Mahathir ni anak dia. Siapa nama anak dia ni kan tu yang hilang San Miguel ni? Mukhlis.
Saya ni nama orang jahat memang selalu lupa. Mukhlis. Ha? Milik saham dekat syarikat bekal minuman yang terbesar di Asia Tenggara. San Miguel, anak Mahdi. Sedara San Miguel ni bukan buat susu sastajen, no. Bukan buat witajen. San Miguel buat agak, sedara tahu tak? Ni, tokek agak keturunan kamu. Kamu ingat dia boleh jaga Islam? Rakyat mula faham, rakyat cerdik. Oh, lepas tu paling tak sudah-sudah apa dia? Set. Orang cerita harga barang naik, dia kata set. Orang cerita harga minyak naik, dia kata set. Orang cakap tak ada kerja, dia kata set. Kepala kotak dia biru daripada atas sampai ke bawah, luar dalam ni. Ini termakan lebih gila ni, saya tahu. Terus lagi, isu set. Rakyat faham. Ha? Nala karupan. Tahu nala karupan? Kau narak nala karupan? Nala karupan. Sabar. Saya takut dia menyerupu kata penting kan? Nala karupan ni selama. UMNO lantik dia jadi apa? Senator. Senator ni ahli Dewan Negara. Dilantik kerana penghormatan rakyat sepatutnya. Nala karupan UMNO paksa kita. Percayalah rakyat bahawa nala karupan inilah yang membekalkan kepada Anwar perempuan, yang membekalkan kepada Anwar jantan betina, semua dibekal. Maksud dia dalam karupan ni apa? Kelas eh? Bapak ayam. Maknanya UMNO suruh kita percaya. Maknanya dia mesti percaya dalam karupan. UMNO lantik bapak ayam dalam Dewan Negara. Apa kejahanam UMNO ni sekarang? Rakyat faham dah.